Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pika Constable dari Sima Yogyakarta. Now please welcome runner up. This is Prima Dona Jatim. Jatim kembali ke Bera sekalian. Jatim luar biasa kali ini di Piala Raja 2023 dan Jogja Derby. Prima Dona Jatim runner up untuk kelas B 1800 meter. Masuk, maju, 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 terus maju, terus maju. Iya, oke. Okay. Siapa lagi berangan yang akan menerima hadiah dan piala dari Jatinom Atan Jonathan, dari Jatinom Indah Stable. Ya, kuda Prima Dona Jatimur, kuda betina anak dari Putri Ter dan Putri Manohara yang ditenangkan di All Star Stable Jawa Timur, mewakili juga untuk Asaria Eclipse. Kita tinggalkan race ke 16, kita menuju ke race 17, saudara sekalian. Ini merupakan kelas 2 tahun perdana CB yang akan menempuh jarak 600 meter. Kuda-kuda yang baru saja mengikuti lomba, sehingga mohon perhatiannya sekali kepada penonton. Dan ini kuda-kuda yang baru berpengalaman, beginner, pemula, baru sekali berlomba. Mundur, ayo mundur. Ayo mundur, Pak. Jangan sampai ada kecelakaan lagi. Ya, karena posisi Anda yang menonjol akan mengganggu konsentrasi kuda maupun para joki. Silakan bantu Bapak pengamanan Vaksikator untuk mendorong yang di dalam trek. Adik-adik yang keluar dari mundur, Pak. Mundur, Pak. Mundur, Pak. Semangat. Ibu-ibu, adik-adik yang keluar dari trek. Jangan salah tuh. Mohon perhatiannya. Iya. Pak, kasihnya mundur, Pak. Iya. Terima kasih. Baik, kita langsung menuju ke race yang ke-17 di kelas 2 tahun perdana CD dengan jarak 600 Miliani Rondolu, pelatih D. Aminto, pemilik Nicholas El Prasetyo Nusantara Stable, nomor pelana 2 Audaria Tomsea, peserta dari Sulawesi Utara joki Rizky Rorembandi, pelatih Elvi Singa, pemilik Crisis Karim Tonsia Stable. Nomor 3 Exotica All Star, peserta dari Sulawesi Utara joki Jonathan Langi, pelatih Bosco Sundak, pemilik Stephen Kandau All Star Stable. Nomor 4 Ayu Asabu, peserta dari Jawa Barat joki Agus Tiono, pelatih Ilvan, pemilik Suwandi Maju Jaya Stable. Nomor 5 King Aksam, peserta dari Jawa Tengah joki Marcel Singa, pelatih Kusno Brilliantoro, pemilik Akmal Fadil Munjar Sari Stable. Nomor 6 Putra Castillo, peserta dari Kalimantan Selatan joki Faris Salman, pelatih Novi Tili, pemilik Haja Haryati BHM Stable. Nomor 7 Romeo, peserta dari Jawa Timur joki Aji Ardiansah, pelatih Jaini, pemilik Haji Misbah Munir Pasir Mas Stable. Nomor 8 Agasel lepas sudah tentunya di race yang ke-17 kali ini langsung melesat kuda selamat Dong Fasung Eklip. Dong Fasung Eklip melesat dengan cepatnya, tentunya dibayang-bayangi oleh Elia Sabu, apakah Dong Fasung Eklip sampai di garis Swiss lebih jauh. Kita saksikan pergeserannya sangat luar biasa. Aduh, skill untuk Jogi Jai. Wow, wow, wow.
semua keputusan berdasarkan spirit melalui foto finish yang akurat. Apakah Putri Kedaton Audaria Tonsea Exotica Ostar Ayu Asabu King Asan Putra Castillo Rungu Melody Istana Agassi Dong Fasunaiki Queen Farigata Putra Barbara yang nantinya akan memboyong ialah Raja Hamengkubuwono 10 yang ke-13 persembahan dari Jordan Sotaga. Sementara sambil menunggu untuk resi yang ke-17 kita panggil kuda-kuda untuk resi yang ke-18. Ada 7 ekor kuda yang akan bertanding di T Bintang Kasa Triple SDH Notion Queen Talasa Queen Divo. Baik, para penonton, berdasarkan keputusan dari steward di race yang ke-17 di kelas 2 tahun perdana C di jarak tempuh 600 meter memutuskan sebagai juara pertama kuda atas nama Dong Fasun Eklip peserta dari Jawa Tengah Joki Michael Soleran pelatih Ruli Soleran pemilik Esyur Iman Hartono Eklip Stable. Juara kedua kuda atas nama Exotica Ostar dari Sulawesi Utara Joki Jonathan Langi pelatih Bosco Sundak pemilik Stephen Kando Ostar.